Oke guys, di sini kura-kura aku langsung makan nih. Nah, untuk makanan rutin si kura-kura ini sayuran hijau ya guys. Di sini kita kasih cesin, kita juga tambahkan beberapa pelet kura-kura yang telah direndam supaya lunak. Oh iya, ini kalian tahu nggak sih mana kura-kura aku yang lama dan mana yang baru? Coba tebak. Yaps, betul banget guys. Ini baby kura-kura yang ukurannya agak besar itu tuh kura-kura aku yang lama. Usia dia baru 1 bulan loh guys, karena dia menetas di tanggal 6 Desember. Namun pertumbuhan dia sangat cepat ya guys, karena dia makannya lahap. Lihat aja deh guys, dia rakus banget makan sayur. Oh iya, kura-kura ini aku kasih nama Deborah ya guys. Nah, untuk kura-kura yang baru kita kasih nama siapa ya guys? Coba komen di bawah dong. Eyalah, ini baby kura-kura baru aku malah kabur guys. Dia karena baru di unboxing jadi kayak pengen jalan-jalan gitu ya guys. Oke.